bilang, duh mana si Andre? Kita bilang Viva Viva Best. Nah, jawabnya Perfect Selfie. Nah. Silvia mau bantu? Boleh. Ayah enggak? Boleh. Ayah. Ayah. Emang manggilnya ayah? Emang manggilnya ayah. Ayah. Enggak aku mah. Anak didik aku kan. Aduh. Viva 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 Best. Maaf ya, maaf kalau salah. Perfect Selfie. Oke. Okay. Okay. Halo, Bapak dengan siapa? Di mana? Dengan Yoga di Malang. Yoga di Malang. Yoga di Malang. Sama siapa di Malang Yoga? Ya? Yoga? Ya. Masih hidup? Yoga ya. Asli dari Malang Yoga? Eh? Asli ya. Dari Malang? Ya saya merantau. Oh merantau. Aslinya dari mana Yoga? Kalau boleh saya nggak tahu. Boleh tahu. Boleh saya tahu. Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Oke, sekarang saya tanya ya juga. Kalau di Malang buah yang terkenal itu apel apa sih? Lah itu juga. Udah disebutin dong. Oh, udah ya udah. Apel dong. Udah enggak jadi, Pak. Ya. Oke, pertanyaannya yang ini aja ya biar Bapak enggak pusing. Oke. Okay. Silakan pertanyaannya. Sebutkan rukun iman yang kedua. A. Iman kepada malaikat. B. Iman kepada hari akhir. Kalau Bapak jawab A betul. Kedengeran. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Lihat saya Pak, kalau iman saya batuk. Kepada malaikat. Iya, lihat saya Pak, kalau saya batuk berarti betul Pak ya. Oh, betul. Rp1.000.000 dipotong pajak, hadiah dipersembahkan oleh Viva Viva Fest Perfect Selfie. Pak Iman nggak tahu ya, tadi ada bapaknya Silvia loh. Ulang tahun. Ya, sayang bukan. Sekali. Terputus. Ya. Udah masuk belum? Oke, ya. Nah, itu nyamuk. Viva Viva Fest Perfect Selfie. Wow. Ya. Oke, Ibu dengan siapa? Di mana? Dari Alif di Cikarang. Hah? Alif Cikarang. Alif di Malang. Cikarang. Oke. Alif Cikarang. Cikarang. Didi ya. Di Cikarang. Alif. Oke. Pertanyaannya Kang Sule. Bu Rohman di Cikarang siap? Alif. Siap. Iya katanya. Iya. Oke. Ya. Ah. Pertanyaannya silakan Silvia. Bu. Ya. Ya Allah. Ikan apa yang ada di pinggir jalan? A. Hiu. B. Lelepon umum. Jangan dijawab dulu, Ibu pikirkan dulu, ini pertanyaan sangat sulit sekali. Ibu ya ketawa. Jawabannya lelepon umum. Sayang sekali Ibu betul. Pacarnya nonton, malu ya. Oh iya lupa Ibu, selamat ya, dapatkan uang Rp1.000.000 di patung pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Selamat. Oke, Silvia terima kasih. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Yo. Oke, Damian silakan. Damian. Oke, Billy sama Rosiana nih. Katanya kalian senang nonton film ya. Filmnya genre apa biasanya sukanya? Hah? Film romantis siapa kah? Dulu? Rosiana dulu apa Billy? Ah, Billy. Nah, ini dia nih. Ini Rosiana namanya. Dulu. Rosiana dulu aja, Rosiana ya. Dulu. Sorry. Film apa kamu sukanya Rosiana? Ladies first. Ladies first.
tadi kan lupa di... saya lupa ngelilis first dulu. Lupa dia juga. Rosiana. Kalau sahur pakai paku tadi sih. Udah lumping kali. Film apa yang kamu suka? Film jenis romantis kah? Suka action. Action? Loh, kamu gak suka film romantis? Enggak. Kenapa alasannya? Karena terlalu menye-menye. Oh gitu, kamu gak suka menye-menye? Kalau nonton film romantis terlalu menye-menye? Iya, maksudnya kayak apa sih? Terlalu gimana gitu. Jadi bukan tipe kamu gitu? Iya, bukan aku banget. Emang kamu kalau ada cowok yang romantis kamu gimana? Senang, suka. Cuma kalau untuk nonton di bioskop terus lihat di layar besar kayak gitu lebih senang action atau horor kayak gitu daripada romantis. Oh, iya, iya. Billy. Ya. Kamu katanya enggak suka nonton film ya? Oke, okay. Rosiana, berarti kan kalau film action tuh kamu sukanya jenis kayak apa? Maksudnya lebih ke ini kenapa sih? Kan banyak juga saudara-saudara gue yang nonton gue. Kan gue juga pengen ditanya, gue jawab. Iya, iya. Dia curkol. Ya udah. Curhat kolongan. Kolong. Kasih kamu dong, Desta, lu gimana sih Desta, lu? Lu kasih pertanyaan. Lu juga tamu lo di sini lo. Kamu suka film apa? Jenisnya? Thank you sebelumnya Desta. Ya. Kalau Bang Willy sendiri suka film yang bergenre komedi sama action. Oke. Okay. Rosiana, okay. Kan kalau misalnya Silvia. Kita dulu, ini kan harus ada panjangannya. Alasannya enggak. Kan nanyanya suka cuma nanya film sukanya doang. Tadi si Rosiana ngejawab bilang tadi apa? Action, tapi ada alasan. Karena dia nggak suka romantis. Kalau kamu kan senengnya genre komedi, ya sudah. Ditanya lagi, kenapa? Enggak, kita juga nggak nanya lagi. Saya nggak nanya apa-apa. Enggak. Nanya tadi doang, udah cukup. Cukup. Ya, ya? Nanti ada pertanyaan lagi ya. Silvia. Iya. Silakan. Silvia, katanya kamu suka banget sama film Korea ya? Iya banget, banget. Aktor favoritnya siapa? Banyak sih, salah satunya yang paling suka banget ya. Lee Min Ho sih suka. Oh. Lee Min Ho. Iya, aduh ganteng banget. Lee Min Ho? Iya. Kenapa? Lee Min Ho. Iya. Oke, oke. Bang. Kamu mau ditanya? Oke. Kamu suka dengan Korea? Katanya kamu suka banget sama Lee Min Ho? Enggak begitu suka sih. Oke, okay. Makasih ya. Oke. Okay. Silvia sudah pernah ketemu dengan Lee Min Ho? Belum ketemu? Pengen ketemu? Banget. Wah. Ini ada beberapa orang yang mirip banget dengan Lim. Betul. Dia ikut audisi dan dia menang. Ya. Ada 3 orang. Orang Indonesia atau orang? Orang Korea. Oh iya? Iya. Ngomongnya aja. Carang heu, menyong haseu. Anyo. Mau? Mau. Oke, okay. Kalau begitu langsung saja inilah dia. Lee Min Ho, KW. Tahunya. Lo beda, di sini miripnya juga mirip sama Lee Min Ho. Boboho. Beda. Nah, ini baru. Bapak dari kemarin sekarang lu Jeremy Tetti, Jeremy Thomas sendiri. Sekarang ini siapa yang dicari siapa? Lee Min Ho. Lo namanya pakai Ho juga sih. Tapi beda Lee Min Ho, jembreng rambutnya. Bapak begitu rambutnya. Bobo, dan jauh-jauh dari Korea, pala kayak permen pedes begitu. Salah. Nggak boleh. Bawa oleh-oleh dari Korea? Ah, nggak boleh. Boboho juga bukan dari Korea. Lagian Boboho mah dari Mandarin. Korea? Lu Korea? Ini aja bawa nih. Makanan khas Korea. Ginseng. Hah? Singkong. Ini apa? Singkong. Salah berarti. Situ. Gak bisa. Ini dari kemarin nih.
nih ikutan tapi salah mulu nih. Boleh lah. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Kemarin Caca Handika malah jadi Rahmat Karto loh. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Luar. Ini nih yang pas nih, ini yang pas. Sedih gak? Nyanyi gak apa-apa. Hatiku. Awas. Ini Liminho, Liminho nih. Dandannya lama masuknya sebentar. Aduh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ansamaeda. Ansamaeda. Sarangheyo. Sarangheyo. Ilehi samsa-eu. Soi. Samsa-eu. Ya. Kok? Kenapa? Kan masih ada. Kayak di film si Pitung. Ini Lee Min Ho tatapannya kok kayak Jeremy Teddy. Tapi kita lihat siapa tahu mereka menyamar ya. Sylvia silakan Anda buktikan. Dan no. Dia berakting. Siapakah Lee Min Ho yang betul? Neng Ho Ole Ole Ho. Oh, bahasa Korea. Ole Ole Ho. Oleh oleh ho, oleh ho mah ingus. Kimchi ne. Oh, kimchi. Wah, bener nih. Dari Korea. Korea. Korea beda. Ya bener nih, ini kayaknya bener deh. Eh, Lee Min Ho itu terkenal dengan adegan romantis dong. Soner hareke me. India itu mah. Aranseo. Gimana kalau jadi Lee Min Ho kayak yang males. Bahasa gimana tadi? Harangseo. Sarangheo. 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 Oke, nanti kamu yang menilai ya. Oke. Kok handphone kan? Situ acting romantis, ah. Salah. Acting romantis. Zong lo zong, zong lo. Jung sou lah. Romantis Korea emang gitu. Artinya gue mau nyanyi. Oh iya. Oh, oke. Okay. Dia mau nyanyi gitu. Oh iya iya. Judulnya Tan Jau Kan. Hah? Tan Jau Kan. Tan Jau Kan. Itu bisa bahasa Indonesia padahal itu aja. Iya. Tan Jau Kan. Musik. Musik. Tanjaukan padaku kemana langkahku. Tanjaukan padaku. Tunjukkan. Oke. Oke. Lee Min Ho, kalian berdua, kalian tunjukkan keahlian dalam bersilat. Ini jago-jago silat semua. Iya. Ini mah multi talent. Lee Min Ho, jago silat. Oh iya iya iya. Ginsengnya. Iya tahu. Ginsengnya. Iya tahu tahu. Ginsengnya. Iya tahu. Tunjukkan. Silakan tunjukkan. Koreo silat. Lee Min Ho tuh selain romantis dia actionnya juga jago. Oh, Korea. Pernah Korea. Nonton sih. Ayo, silakan. Ya, 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 coba. Teng. Luar biasa. Keren nggak nyangka? Luar biasa. Keren, keren. Sylvia, Lee Min Ho KW ini dia jago dalam hal bermain sulap. Silakan, ayo. Dia lagi pusing. Oke. Ngapain kok? Nyari bahan.
Neng nanya tanjaukan bagus. Wah, ini jago, ini jago. Sulap juga mereka bisa berpuisi tapi bahasa Indonesia. Silakan. Tepuk tangan dong, biar semangat. Wah, paling suka nih kalau kayak gini nih. Oh iya. Iyalah. Bagus. Bagus. Latihan. Bagus cuma begini doang. Dari napasnya juga udah kelihatan puisi dia. Iya. Ah, lama ya? Lama. Puisinya judul dari Korea. Ya terserah. Mau ngasih tau aja. Oh iya. Kariwa. Dan ya, saya kembali. Bahasa Korea, bahasa Korea. Kita lo kariwang kemana? Ini puisi. Bentar ya. Bahasa Korea. Kariwang. Kariwang Bekasi. Oke, lanjut. Sylvia. Masih ya? Iya. Surapa lagi? Pengen dong. Kalau Lee Min Ho itu, terutama aktor Korea kan pasti pinter. Dance. Nari. Setuju? Dance, silahkan. Pasti sih, pasti jago nih. Oh! Lu belajar di mana? Berilmu sekali. Dari sini. Luar biasa. Kapan belajar gua pernah tahu. Lebih keren banget. Irama. Ayo, silakan. Wanda Hamidah, Wanda Hamidah. Cukup duluan. Ayo. Wanda Hamidah. Mengapresiasi. Betul. Ya, seorang haji luar biasa. Aduh, gue gak enak sama jambang gue, Rek. Oke, itu baru ngedance, kita akan lihat akrobat dari Lee Min Ho. Lihat, ngapain lihat jam? Gue belum tidur, Rek. Ya udah, di sini aja.